Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi hari ini ialah sup sayur campur. Kalau anda nak cuba satu masakan yang rendah lemak, kaya dengan vitamin dan serat, boleh cuba resipi ini. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan, 200 gram bawang Holland dipotong halus, 150 gram karet potong setebal 0.5 cm, 2 ulas bawang putih dicincang halus, 100 gram lada benggala, saya guna yang kuning tapi apa-apa warna pun boleh, 2 biji cili merah dihiris, 200 gram cendawan tiram, 250 gram brokoli, 150 gram sawi, 4 biji tomato kecil dipotong 4, dan 1 paket tahu telur dipotong. Resipi lengkap dan senarai bahan-bahan ada di laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Panaskan sedikit minyak dalam periuk. Kalau nak lebih sehat dan lebih sedap, gunakan minyak zaitun. Bila minyak dah panas, masukkan cendawan tiram. Cendawan akan digoreng supaya kandungan airnya dapat dikurangkan dan rasa cendawan lebih kuat. Air akan kelihatan keluar dari cendawan. Goreng sehingga mula berwarna perang. Jangan bimbang kalau ada kerak berwarna perang gelap pada tepi dan permukaan periuk. Kerak ini kita akan larutkan dan ini akan menambahkan perisa sup sayur kita. Ketepikan dahulu cendawan. Masukkan bawang Holland. Goreng sehingga mula layu dan masukkan karet. Tambahkan sedikit lagi minyak supaya bahan tumisan tidak melekat. Kerak-kerak akan mula tanggal dari periuk. Kemudian tambah lada benggala. Tumis untuk 2 hingga 3 minit lagi. Masukkan bawang putih cincang. Tambah cili merah. Kacau, jangan tak kacau. Sekarang kita masukkan balik cendawan tiram. Gaulkan supaya sekata. Tambah 200 ml atau 1 cawan air. Kacau dan larutkan kerak-kerak yang masih tertinggal. Tambahkan 1500 ml atau 6 cawan air lagi dan kuatkan api. Bila dah mendidih, masukkan brokoli. Diikuti sayur sawi, dan buah tomato. Masukkan 2 sudu besar kicap cair, 1 sudu kecil lada putih ajisio, 2 sudu besar sos tiram, 1 telur. Dan akhir sekali, garam 1 sudu kecil atau secukup rasa. Sup sayur siap untuk dihidangkan sebagai lauk sampingan bersama nasi putih dan lauk kegemaran anda.
Sup ini boleh juga dimakan begitu sahaja kalau anda tidak mahu makan nasi dan ingin mengurangkan berat badan. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Selamat mencuba!